Tapi kan itu sudah viral loh, benar 100 miliar itu dihasilkan dari mana? Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator. Oh. Iya. Kenapa? Jadi mereka nulis itu, saya marah banget tuh sama timnya Atta tuh. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka. Rumah seharga 150 miliar malah, bukan 100 miliar. Terus saya nanya, lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas. Kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya nggak? Saya kaya hati aja. Oh.